Ya, Presiden datang didampingi Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu, Menko Polhukam Tejo Edi Purjianto, Panglima TNI Jenderal Muldoko, Kapolri Jenderal Sutarman, dan Kasat Gatot Nurmantio. Presiden Joko Widodo tiba pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan saat tiba, Presiden sempat menyaksikan pertunjukan helikopter dari tim Pegasus TNI Angkatan Udara. Salah satu alutsista yang menarik perhatian Presiden adalah Panzer Anoa buatan PT Pindad dengan seksama. Presiden juga mendengarkan keterangan dari salah satu staf Kementerian Pertahanan. Usai menyaksikan Panzer Anoa, Presiden Joko Widodo beranjak ke dalam gedung untuk menyaksikan beragam macam pabrikan alutsista. Gantian.